Oleh itu program hari ini tidak lain dilakukan adalah program gotong royong perdana sempena sambutan bomba sedunia yang telah pun dilaksanakan perasmian oleh Yang Amat Hormat Tan Sri Mahyuddin Yassin baru-baru ini. Jelas menunjukkan bahawa pada hari ini bahawa peranan dan tanggungjawab Jabatan Bomba khususnya amat mencabar sekali. Oleh itu mereka juga telah melakukan atau melakukan sesuatu yang lebih terbaik. Dengan program ini juga mereka telah mengadakan program gotong royong engagement dengan masyarakat dengan program teman pilih bomba, salah satu program yang cukup penuh dengan signifikan. Ya, teman pilih bomba, biasa teman orang dan sebagainya, teman pilih bomba. Maksud di sini teman pilih bomba ialah tak lain tidak bukan komuniti masyarakat. Ya, tanya ini masyarakat menyayangi pilih-pilih bomba yang ada di kawasan sekitaran mereka. Supaya maksud dari segi sayang membelai dengan kasih sayang supaya pilih-pilih bomba ini berada dalam keadaan selamat, tidak ada kacau, ganggu dan sebagainya. Bila ia diperlukan secara automatically ia boleh diperlukan. Berbanding sebelum ini yang menjadi permasalahan bila berlaku kebakaran, ya, kadang-kadang pilih bomba yang kita anggap itu bersedia untuk memberi khidmatan tetapi tidak boleh digunakan, akhirnya kebakaran itu akan melanda seterusnya dan mengerugikan bukan sahaja jiwa malah kepada harta benda dan sebagainya. So dengan program teman pilih bomba ini, saya juga merasakan bahawa masyarakat hari ini kena engagement dengan bomba pula. Kalau dulu bomba dengan masyarakat, kali ini masyarakat dengan bomba. Apa permasalahan ya, pilih bomba ini mesti dikawal, diselia. Bila kerosakan dimaklum serta-merta kepada pihak berkuasa khususnya bomba untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. So signifikan hari ini saya lihat bahawa mulai tahun 2014 bahawa pilih-pilih bomba yang diselia oleh Jabatan Bomba sudah bertukar wajah. Kalau dulu kuning ini kuning diraja dan sebagainya. Hari ini kita tukar kepada merah. Merah itu berani. Merah itu sesuai dengan logo merah itu bomba. Kenderaan-kenderaan bomba semua warna merah. Maka bila nampak merah itu bomba punyalah dan sebagainya. Berbanding dengan warna kuning yang dikhususkan kepada pilih-pilih bomba dikawal si oleh pihak swasta di kilangan dan sebagainya. So dalam erti kata lain dengan wajah merah berani dan kalau malam pun senang nampak merah dan sebagainya. So dengan kata itu saya merasakan bahawa engagement antara bomba dengan komuniti masyarakat dan komuniti masyarakat bomba mesti berada dalam keadaan yang terbaik. Kerana hari ini kita melihat bahawa oleh kerana komuniti atau NGO ini merupakan kuasa ketiga terbesar selepas kerajaan dan juga pihak swasta. Ia memainkan peranan untuk menuju visi negara sebagaimana pattern kita negara maju 2020. Maka masyarakat juga memainkan peranan, NGO juga memainkan peranan bagi menentukan dasar kerajaan itu benar-benar dasar yang menjurus kepada menuju kepada misi dan matlamat. Dan kita tidak mahu hanya kerajaan, hanya pihak swasta yang menentukan hala tuju negara kita tetapi masyarakat tidak tahu apa, masyarakat tidak dibawa bersama. Tetapi dengan tindakan dan juga plan strategi yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga Yang Amat Berhormat Dato' Sri Zamri Abdul Kadir sebagai Menteri Besar Perak juga melihat bahawa kesinambungan kerjasama antara semua pihak perlu digarap. Kalau di Perak perlu digarap ke arah matlamat Perak Aman Jaya, satu moto penting untuk kita dan juga sebagai negeri Perak dari Rizwan, negeri Perak. Dan Perak Aman Jaya logo atau moto kita untuk mensejahterakan Perak Darul Rizwan.